perusahaan sawit ini dia datang dari banyak banyak pihak lah. Ada yang pada Korea, ada yang pada India, ada yang pada Swedia, ada di berbagai-bagai negara termasuk Singapura, Malaysia, Indonesia. Okey. Zainal Abidin Tahir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa khabar semuanya? Diharap semuanya dalam keadaan sihat walafiat dan dipermudahkan segala urusan. Dibagi kemudahan dalam segala hal. Hari ini judulnya adalah perusahaan sawit yang terbesar di dunia. 12 perusahaan sawit yang terbesar di dunia. Jadi seringnya kita menangkapi berita-berita daripada media sosial yang tidak berdasar lah. Cuma kabarnya atau bitukah atau iyakah, kita mesti ada dasarnya, kita mesti ada rujukan. Jadi ini saya merujuk daripada berita sawit lah, yang saya percaya boleh dipercayai lah, daripada market capitalization. Besarnya saham yang mereka miliki atau besarnya modal yang mereka miliki di pasaran saham. Jadi daripada 12 perusahaan sawit ni, dia datang dari banyak pihak lah. Ada yang pada Korea, ada yang pada India, ada yang pada Swedia, ada di berbagai-bagai negara termasuk Singapura, Malaysia, Indonesia. Okey, ini adalah pemain sawit yang terbesar di dunia. Berdasarkan pada market capitalization atau laba atau modal yang dia ada di pasaran saham, saya bawa sekali ya untuk rujukan semuanya orang-orang atau pemisah yang ingin tahu lah, dengar khabar-khabar, negara itu hebat, negara itu kontrol semuanya. Jadi siapa yang kontrol kapal sawit ni? Bursa saham hanyalah tempat mereka bermain dan dia tidak ada efek kepada pemerintah. Bursa saham adalah satu entiti yang bebas, tidak ada intervensi daripada pemerintah. Itu memang pasaran saham. Kita tengok saja 12 perusahaan sawit terbesar di dunia dan bagaimana mereka menguasai pasaran dunia. Seringnya company-company yang punya modal yang paling besar, jaringan yang paling besar, mereka akan menguasai dunia. Jadi kita tengok saja 12 perusahaan sawit terbesar di dunia dan bagaimana mereka menguasai pasaran dunia. Seringnya company-company yang punya modal yang paling besar, jaringan yang paling besar, mereka akan menguasai dunia. Perusahaan yang ke-12 terbesar di dunia adalah Golden Agri Resources Limited yang berdaftar di Bursa Efek Singapura, Bursa Saham Singapura. Dan mempunyai market capitalization sebesar $2.59 billion. Dia di dalam bidang refinery dan produk murni lah. Dan juga mempunyai kebun kelapa sawit di Indonesia. 11 adalah POSCO International Corporation daripada anak usaha TU International dan mempunyai market capitalization sebesar $2.96 billion US.
dan punya kebun kelapa sawit di Indonesia dan juga produk murni ya. Hilirisasi lah. Yang ke-10 adalah Indofood daripada Indonesia lah. Dia ni mempunyai perkebunan sawit di Indonesia dan mempunyai market capitalization sebesar 3.61 bilion US dollar lah. Dan mempunyai perkebunan sebesar 256 ribu hektar di mana ada oleochemical, ada minyak masak lah. Yang ke-9 adalah Patanjali Food Limited daripada India dan mempunyai market capitalization sebesar 4.16 bilion dolar US. Ini bukan kali-kali besar juga ni . Adalah daripada Sweden AAKAB. Dia ni lebih kepada refinery lebih kepada refinery dan produk jadi . Dan tidak punya kebunan dan punya market capitalization sebesar 4.44 bilion dolar US dan punya pekerja sebanyak seramai 4,000 orang. Yang ketujuh adalah Kuala Lumpur Kepong Berhad yang berdaftar di Bursa Saham Kuala Lumpur. Di sini majoriti sahamnya dipegang oleh institusi kewangan seperti KWSP atau dana simpanan hari tua lah. Dan juga terbuka kepada pihak-pihak asing untuk membeli sahamnya lah. Jadi kita tidak tahu siapa yang daripada asing kan. Tapi dia terbuka lah, terbuka di besaran saham. Dan mempunyai modal sebesar 4.99 bilion dolar US. Jadi ini adalah perusahaan terbuka dan siapa saja pun boleh beli sahamnya. Dan sudah tentu ada pihak asing yang juga membeli sahamnya sebagai pemodal lah. Nombor 6 adalah IOI Corporation yang juga berdaftar di Malaysia dan mempunyai market capitalization sebesar 5.39 bilion US dollar lah. Dan juga mempunyai refinery dan juga kilang sawit di Malaysia dan juga di Indonesia. Ini pemain besar daripada Malaysia. Adalah Sime Darby Plantation Berhad yang berdaftar di Kuala Lumpur Stock Exchange dan mempunyai modal sebesar 6.57 bilion dolar Amerika dan bermain di dalam sektor hulu dan hilir dan mempunyai produk-produk turunan kelapa sawit dan mempunyai pasaran yang cukup besar di merata dunia. Dianggarkan sebanyak 60 negara di dunia ni adalah pasarannya. Dia merambah ke 90 negara di dunia ini. Di urutan ke-4 ada Musim Mas Group yang berdaftar di Singapore Stock Exchange dan didirikan oleh Bakhtiar Karim dari Indonesia. Ia mempunyai market value sebesar 10 bilion US dollar. Ini cukup besar. Di tempat ketiga ada Bungie Group atau Bungie Group daripada New York Stock Exchange yang mendaftar di New York lah dan mempunyai market capitalization sebesar 14.5 bilion dolar Amerika. Ini jumlah yang cukup besar. Nombor 2 adalah Wilma Corporation yang berdaftar di Singapore Stock Exchange dan dia didirikan oleh William Martua Sitorus orang Medan dan dia berkolaborasi dengan Koch Brothers di Singapura.
Jadi dia ini punya ladang sawit yang cukup besar, hampir-hampir 300 ribu hektar, termasuk di Sabah dan Sarawak. Jadi ini pemain besar. Dia ada hilirisasi juga daripada hilir dan hulu. Mempunyai market capital sebesar 18.28 bilion dolar US. Satu angka yang cukup-cukup besar. Dan yang terbesar adalah Cargill International Corporation yang berasal daripada Amerika dan punya jaringan yang cukup besar termasuk di Rotterdam, dan dia mempunyai capital sebesar 165 bilion US dollar. Dan cuba bayangkan dengan laba yang sebesar itu, ya, kamu fikirkanlah, anda fikirkan estimasi value company, ada estimasi value company ini adalah sebesar 165 bilion US dollar. Jadi bayangkan dengan modal yang sedikit banyak melebihi semua yang ada kita senaraikan tadi, 12 company yang terbesar di dunia, di mana Cargill punya modal melebihi semuanya sekali. Jadi porsi modal dia cukup besar. Jadi fikir-fikirlah sendiri siapa yang memegang kebijakan sawit di dunia ini. Jadi ternyata Cargill ni mempunyai 17,000 pabrik sawit, kilang sawit yang kecil-kecil yang tersebar seluruh dunia. 17,000 pabrik sawit dan 17 refinery tersebar di seluruh dunia lah, termasuk di Malaysia, di Rotterdam dan di USA. Jadi dengan jaringan yang begitu luas, maka fikir-fikirlah siapa yang kontrol pasaran kelapa sawit. Adakah ia dari Amerika, di mana terdapat dua perusahaan gergasi Amerika, iaitu Cargill dan Bungie, atau Malaysia atau Indonesia. Jadi kita fikir-fikirkanlah siapa yang berkuasa di belakangnya. Itulah sedikit sebanyak daripada saya hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa subscribe, like, komen dan share video ini.